adalah tantangan kaya versus miskin versus super kaya. Ayo kita mulai. Hello, lihat deh semua camilan ini. Telur coklat untuk semuanya. Maaf Rina, aku tahu kamu yang paling apes, tapi kelihatannya mereka senang. Hancurkan telurnya. Wuhuu. Nyam. Sikat. Amina. Fiuh. Ini cewek mewah banget. Telurnya gak perlu dihancurkan. Faktanya, koki pribadi kelas dunia mau buatkan dia hidangan telur bintang 5. Gak ada lawan deh. Rina, kamu lihat itu kan? Lilin, yang benar. Bentar, Rina. Telurnya berubah jadi emas. Ini gila. Oh sayang, kamu dapat perhatian semua orang. Lihat, telur emas. Kalian gak boleh pegang dan gak boleh tukeran. Gak mau. Uang, iPhone, emas. Ini makin sengit. Rina, kamu dapatkan barang terbaik di sana. Dan masih ada lagi. Bahkan kokinya juga. Semua jadi milikmu. Nyam. Aduh, yang bener aja. Wow, Rina paling kecil. Yang sedang dan paling besar. Dan ada hadiahnya. Bersiaplah, pemenangnya akan dapat hadiah yang besar ini. Sikat guys, kalian pasti bisa. Amina punya rencana. Oh iya. Rina mulai minum. Kluk. Rina, mana semburannya? Ups, itulah gunanya permen ini. Pop. Kamu kurang beruntung. Rose pede banget. Dan dia. Dikit lagi. Itu belum cukup. Oke, Amina. Waduh, ini bahaya. Baiklah. Ini dia. Berhasil. Mantap. Nikmatilah kue besarmu. Oh iya. Minyum, minyum. Tunggu bentar. Ada yang kena hujan. Mana payungnya? Sekarang, sekarang. Ups. Hai pengawal, kamu dipecat. Hello, hello, es krim. Rina dapat es balok. Ada apa, Rose? Benar, apa jadinya es krim tanpa topping? Amina punya ide. Ayo kita ambil ember emas berisi es krim dan tuangkan toppingnya. Oh, itu terlihat enak. Nikmatilah, Tuan Putri. Sekarang, Rina apa kabar? Baiklah. Dia putuskan untuk cairkan esnya. Strategi yang menarik. Dan sekarang... Wush! Siapa? Amina? Apa maksudmu? Dan sekarang pertarungan antar pengawal dimulai. Aduh! Rina, kamu cari masalah sama cewek super kaya dan... Urusannya jadi panjang. Bagus. Apa? Jadi, siapa yang salah di sini? Nina, awas! Tunggu! Sekarang, ayo kita sikat. Bukalah! Strawberry, jelly, permen. Hidup itu indah, sayang. Terutama untuk para gadis kaya. Hey, Rina! Seenggaknya camilanmu sehat. Ada ide. Ayo kita tumbuk stroberinya. Oke, sempurna. Sekarang, kayaknya sedikit sumbangan dari Rose bisa bantu kita di sini.
kenyal, gemes. Ini akan jadi luar biasa. Strawberry lapis permen, mantap. Manis, asam, kenyal, semua jadi satu. Amina punya ide. Hah? Cetakan. Masukkan jeli ke dalamnya. Dan sekarang, lelehkan. Dia bikin apa ya? Yang pasti ini super duper keren. Tunggu sampai kering. Sempurna. Dan inilah hasilnya. Dinosaurus atau bisa juga jellysaurus. Tapi kalau kata aku sih jangan dimakan. Kenapa? Dek. Duk. Oh ya ampun. Kamu makan baikku. Amina, jangan, jangan. Astaga. Hah? Kerja bagus, sayang. Sekarang, ayo kita makan enak. Eik. Yang satu beda dari yang lain. Bener banget, guys. Amina dapat burger emas. Ah. Enaknya. Burger kardus. Buset. Apa nih? Amina bikin sepiring penuh perhiasan emas. Berasal dari burger. Ini luar biasa. Kasihan Rina. Apa jadinya kalau dia makan burger kardus? Mereka jahat banget. Ayo kita beraksi. Ya. Ha-ha-cium. Ada yang mau bubur kertas? Bukalah. Sekarang emas, permen, dan kosong. Oh, Rina si gadis miskin dan tutup kardusnya. Nggak kayak punya Rose di sini. Dan sudah pasti beda jauh sama Amina. Au! Mau tukeran? Ya, kalian pasti jarang kan lihat emas sebanyak ini? Kasian banget, Rina. Apa nih? Mereka taruh pasta palsu di atas piring Rina. Jahatnya. Inilah dia proses kesedihan. Hah? Kalian harus tanggung jawab. Ucapkan salam pada teman kecilku ini. Ayo kita lihat reaksi perhiasan yang ada di sana. Oh ya, yeah. Kamu berhasil, Nona. Nikmatilah semua makananmu. Kita ambil emasnya nanti. Wow! Menara cupcake. Tentu saja punya Rose nggak kalah bagus. Tunggu bentar, kalian lihat itu? Ada tiga pilihan, pakai atau tanpa tangan. Amina bisa pakai dua tangan. Dan Rose, satu tangan. Rina, tetot. Untungnya makananmu kecil-kecil. Ini jauh lebih sulit dari yang kita lihat. Hah, celemotan. Upsi. Rose punya ide yang bagus. Jangan sampai rambut indahmu kotor. Oke, Amina. Waktunya beraksi. Lumayan, lumayan. Makasih pertunjukannya, Amina. Itu terlihat enak. Tunggu bentar. Gadis kaya punya ide bagus lainnya. Waktunya bikin jus cupcake. Yay, yay. Bentar lagi. Hidangkan jus kental ini dan krim di atasnya. Dan permen. Ini minuman terenak yang pernah aku lihat. Mantap, tempelkan. Waktunya hampir habis. Guys, cepetan. Oke, Rina sudah tahu aturannya. Kamu siap untuk ini? Kelihatannya piring Rina sudah bersih. Luar biasa. Dan hadiahnya gokil. Ternyata celemotan bawa keberuntungan. Hebat. Makasih
dan nonton guys. Episode baru keluar setiap saat. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Baiklah, sampai jumpa.